Okay, selamat siang teman-teman semuanya Selamat siang juga uh, Kepada darah sumber kita Mas Hadi Apa kabar nih teman-teman Udah tiga hari kita ketemu online ya Oke okay, Semoga teman-teman semua Sehat selalu Dan berbahagia selalu Oke okay, teman-teman Uh, sebelumnya juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat lingkar madani yang telah bergabung meluangkan waktunya dalam kelas pelatihan daring kapasitas organisasi, kohort 2 keuangan strategis organisasi nirlaba. Sebelum uh, lebih jauh, mungkin di sini aku mau sedikit kasih ke kabar gembira. Jadi, kemarin itu kan, teman-teman uh, sudah ada beberapa yang menjawab kuis dari Mas Hadi, ya, dan uh, akan dapat reward, ya. Katanya gitu, ya. <guluh> Oke, okay, mungkin langsung aja, teman-teman, ya, untuk di kuis pertama itu juara pertamanya itu ada Kak Pudin, Muhammad Pudin dari DFW. Dan yang kedua itu ada Kak, sama nih namanya kayak aku, <laughs> Indah Meisari itu dari Madani berkelanjutan. Oke, okay. di sini Kak Arief Udin ternyata jawabannya tuh paling banyak, namun Kak Arief dan Kak Indah itu jawabannya sama-sama benar. Itu lalu untuk kuis kedua jawabannya kurang tepat sih kurang mendekati jawaban yang diharapkan oleh Mas Hadi nih jadi di kuis kedua kita tidak mengambil siapa pemenangnya ya <laughs> jadi jangan berkecil hati ya teman-teman oh oke okay. sebenarnya ada satu lagi yang dapat penghargaan karena di dalam kelas itu kemarin uh, namanya Mas uh, Adi Kuntoro Mas uh, Mas Kuntoro itu dia aktif dan juga Jawabannya selalu tepat sasaran. Makanya kita kasih penghargaan. Tapi Mas <tuh> Oke okay, kalau gitu. Mungkin karena hari ini materinya padat ya. <tuh> Halo Mas Hadi, udah siap? Halo, ya? Mbak Indah. <tuh> Oke, okay, siap Mas Hadi. Silakan langsung okay, aja. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman peserta. Ketemu lagi di hari ketiga dan baru tiga hari. Ya, kalau sudah tiga hari, berarti selesai dong. Ya, <laughs> ya, hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan ya dari sesi, -sesi sebelumnya. Kalau kemarin sudah pengantar dengan uh, apa namanya pemahaman keuangan atau arsitektur keuangan keuangan untuk nirlaba, Hari ini kita akan coba masuk kepada bagian awal dari eh, pengelolaan keuangan yaitu terkait dengan penganggaran atau perencanaan keuangan strategis bagi organisasi nirlaba. Baik, untuk siang hari ini beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan bersama paling tidak ada enam hal gitu ya berkaitan dengan perencanaan keuangan atau penganggaran strategis bagi organisasi nirlaba tentu saja yang pertama kita pengen kenali kemarin sudah di pengantar gitu ya sudah ada terkait penganggaran strategis ini sedikit diulang gitu kemudian juga indikator keberhasilan dari penganggaran strategis juga eh, sedikit diulang tapi akan kita bahas lebih dalam terkait indikator-indikator ini kemudian yang ketiga kita akan bahas hubungan antara anggaran yang kita susun dengan rencana jangka panjang organisasi kemudian yang keempat seperti apa sih siklus anggarannya? Kemudian bagaimana yang kelima bagaimana tahapan penyusunan anggaran dan yang keenam memonitor implementasi dari penganggaran. Jadi enam hal ini yang kita akan diskusikan siang ini. Nah, sebelum bicara penganggaran saya ingin kenalkan dulu bahwa ada ada empat pilar utama dari manajemen keuangan gitu ya. Yang pertama yaitu terkait dengan pilar pengendalian internal, artinya memang kita secara organisasi ya harus membangun mekanisme kerja yang ada saling kontrol di sana sehingga tercipta pengendalian internal di antara masing-masing mekanisme kerja di dalam organisasi. Kemudian setelah ada mekanisme kerja yang dibangun tentu saja baru kita melanjutkan dengan membuat perencanaan keuangan atau penganggaran kemudian berkaitan dengan keuangan nanti pada prakteknya implementasinya nanti akan ada transaksi keuangan maka akan ada data-data akuntansi ya yang kemudian akan dibuat pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan organisasi maupun laporan keuangan proyek-proyek gitu ya lalu terakhir laporan tentu saja harus bisa dievaluasi atau dianalisa oleh pihak lain gitu ya selain bagian keuangan itu ada pilar keempat yaitu pengawasan auto audit gitu ya kemudian tentu saja mari kita Diskusikan men menyusun anggaran itu seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman saya kira familiar gitu ya, dalam hal penyusun anggaran, terutama anggaran proyek gitu ya, maka bagaimana menyusun organis anggaran organisasi supaya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diimplementasi gitu ya. Maka kalau menyusun anggaran organisasi tentu saja harus komprehensif ya, teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan harus komprehensif? tentu saja pertama anggaran itu harus memuat seluruh perkiraan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu ya baik tahunan maupun jangka tiga e, tahun lima tahun sesuai dengan rencana strategisnya organisasi gitu ya taksiran-taksiran itu saya taksiran supaya kita bisa mengukur seperti apa kemampuan keuangan kita untuk periode mendatang dalam hal men, apa memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan. Jadi yang pertama harus melakukan forecasting gitu ya. Yang kedua kemudian jangan lupa bahwa dalam menyusun anggaran ada biaya-biaya yang tadi sifatnya kayak kemarin kita bahas ya ada biaya, -biaya yang sifatnya tetap ada yang sifatnya variabel. Maka ini harus dipertimbangkan gitu ya. Sebisa mungkin seluruh kebutuhan anggaran biaya yang sifatnya tetap terutama untuk kepentingan operasional kantor itu harus Anggaran semuanya dianggarkan, semuanya tidak ada yang terlewat sebaiknya, gitu ya. Nah, baru kemudian eh, anggaran terkait biaya variabel karena kalau ada kegiatan maka biaya ini akan muncul. Nah, itu baru diperhitungkan. Jadi, aspek kedua untuk menyusun anggaran organisasi secara komprehensif adalah ada ini ya, anggaran untuk alokasi biaya yang variabel maupun biaya tetap, gitu ya. Kemudian, dalam hal mengelola data maupun informasi ya kan tadi akan ada dalam hal penganggaran kan akan ada nilai-nilai yang diestimasi gitu ya. Maka kita butuh yang namanya statistik analisis gitu ya. Kita butuh taksiran-taksiran ya, atau asumsi-asumsi dalam rangka menyusun anggaran seperti misalkan asumsi akan ada inflasi berapa persen atau akan ada peningkatan berapa persen atau e, karena anggaran biayanya membesar maka ada taksiran-taksiran untuk bisa mendapatkan penerimaan yang bisa menutup seluruh kebutuhan anggaran biayanya. Ya, kemudian juga nanti anggaran itu harus bisa dilaporkan dalam hal implementasinya ya dalam bentuk mungkin nanti membuat perbandingan anggaran dengan realisasi ya dalam laporan keuangan yang kita sajikan. Jadi eh, empat hal ini harus diperhatikan supaya menyusun anggaran organisasi ini lebih lengkap gitu ya, komprehensif gitu ya, teman-teman. Nah, kemarin sudah kita bahas, ya, bahwa di dalam pengelolaan keuangan strategis organisasi ada ada indikator yang bisa, apa namanya, disebutkan bahwa kita berhasil dalam mengelola keuangan strategis, ya, yaitu yang pertama menerapkan budgeting strategi kemarin, itu ya, kemudian mewujudkan reserve, capital reserve atau pencadangan dan menyusun financial health analysis, atau menyusun analisa kesehatan keuangan organisasi. Nah, dari indikator kebersihan pengelolaan keuangan strategis ini, salah satunya adalah berkaitan dengan penganggaran, yaitu mampu menerapkan budgeting strategi atau strategi penganggaran yang baik. Yang nanti di sana kita harus bisa memproyeksikan seluruh pendapatan, biaya, dan bagaimana kemudian menganalisa atau memonitor realisasi dari anggaran, gitu ya. Jadi mari kita coba bedah satu persatu ya teman-teman ya terkait dengan kunci keberhasilan pertama yaitu bisa melakukan penganggaran strategis gitu ya. Nah, dalam hal melakukan anggaran strategis itu kita juga akan bisa dinilai berhasil atau tidak ya dari tiga indikator ini gitu ya. Yang pertama bahwa dalam menyusun anggaran strategis itu sebisa mungkin kita bisa melakukan namanya diversifikasi penerimaan gitu ya. Karena kalau anggaran biaya kan nanti teman-teman semua pasti saya yakin mampulah menyusun anggaran biaya gitu ya. Tapi kemudian setelah tahu bahwa kita butuh sekian, RP sekian, maka kan kita harus bisa ini akan didapat dari mana uangnya. Nah itu makanya kita butuh nanti dalam penganggaran strategis ini menyusun diversifikasi penerimaan. Jadi nggak cuma dari yang donor saja gitu ya, tapi juga kalau emang ada biaya-biaya yang sifatnya biaya tetap, tidak di cover oleh donor kan berarti harus carikan juga sumber dananya Maka kita mencoba membedah Seberapa besar sih kemampuan Organisasi dalam hal keuangan sehingga uh, Bisa mencukupi anggaran-anggaran biaya yang sifatnya tidak di cover oleh Donor gitu ya Nah ini, ini menjadi kunci keberhasilan pertama dalam hal penganggaran strategis Kalau ini nggak bisa Anda lakukan Maka sangat mungkin nanti anda hanya terjebak dalam anggaran proyek-proyek saja yang sudah pasti ada dananya dari donor. Nanti organisasinya malah tidak bergerak gitu ya, karena anggaran organisasinya tidak ada dana yang bisa dicarikan untuk menutupi kebutuhan tersebut. Nah, ini makanya sekali lagi kunci persen pertama ini terkait penganggaran ini harus bisa dicapai gitu ya. Kemudian yang kedua kita juga harus bisa membuat proyeksi keuangan ya, financial projection. Artinya tadi kita sudah menyusun anggaran biaya. Kemudian kita harus membuat diversifikasi penerimaan sehingga anggaran biaya tadi bisa ketutup dari sumber-sumber dana yang kita rencanakan akan masuk gitu ya. Nah, dalam hal menyusun proyeksi keuangan ini jangan lupa bahwa kita juga butuh data historis untuk direview dalam rangka nanti membuat asumsi-asumsi penganggaran tahun berikutnya ya. Asumsi tadi asumsi misalkan inflasi atau kira, apa asumsi ada kenaikan gitu ya dalam hal biaya sekian persen. Nah, dari mana kenaikan ngitungnya dari data historis gitu ya. Kemudian jangan lupa juga dalam hal proyeksi keuangan kita harus bisa mengembangkan skenario skenario terutama skenario penerimaan. Ya, kita harus bisa menyusun skenario paling jelek gitu ya, paling mendasar gitu ya, atau oh ini skenario base gitu ya paling dasar, skenario yang lebih baik atau bahkan skenario penerimaan yang paling baik gitu ya. Tentu saja dalam menyusun skenario penerimaan ini kita harus mendasarkan pada kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Mana yang sudah pasti, mana yang sangat mungkin pasti, mana yang masih berpotensi pasti. Nah, ini kan juga harus di apa dibuatkan skenario-skenarionya dalam hal estimasi penerimaan gitu ya. Sedangkan dalam hal Uh, biaya tadi jangan lupa Biaya itu mana yang tetap, mana yang variabel Terutama yang tetap ini kan harus dipenuhi gitu ya Ada atau nggak ada proyek kita harus dipenuhi Sehingga uh, proyeksi keuangan ini Financial projection ini penting gitu ya Menjadi indikator kebersamaan kedua Dalam hal menganggarkan strategis gitu ya Kemudian yang ketiga Indikator kebersamaan dalam menyusun anggaran strategis adalah Anggarkan seluruhnya gitu ya Atau don't strive, don't starve A, A, your, your organization gitu ya Jadi alokasikan dan menilai seluruh biaya yang dibutuhkan Organisasi Perkara kemudian ini belum di cover donor Menjadi PR bersama bagi manajemen Untuk bisa mencarikan potensi penerimaan Penerimaan yang bisa diperoleh Dari apa namanya Kemampuan finansialnya Organisasi gitu ya Nah coba mari kita Lebih Perdalam lagi seperti apa Kira-kira nanti model-model diversifikasi Penerimaan gitu ya Ya tentu saja ini model-model diversifikasi penerimaan ini harus didasarkan kepada portofolio atau beberapa pilihan pendapatan yang bisa kita potensi dapatkan gitu ya yang bisa kita dapatkan ya berpotensi bisa kita dapatkan ya. Nah kira-kira apa yang paling sering pertama kali biasanya donasi yang kita cari itu ya? Donasi atau hibah atau sumbangan atau wakaf atau bantuan dan seterusnya yang kelompok donasi. Kemudian baru potensi lain adalah mungkin kontribusi ya. Kenapa kontribusi menjadi sasaran? Karena gini, mau nggak mau kan kita punya SDM di kantor ya. Kalau kita kemudian sudah dapat dana yang pasti dari donasi, dari hibah, kan siapa tahu dari proyek itu ada yang bisa kita lakukan ya semacam mengenerate income atau tanda kutip selama ini kita kenal setelah saving itu ya, kita usahakan kita bisa mendapatkan kontribusi dari proyek gitu ya, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bukan uang. Atau, kalau dalam hal bukan proyek, urusan proyek kita juga dari SMS -SM yang ahli di kantor kita, kan, kita juga bisa memaksimalkan potensi ini dengan menjadikan sebagai expert. Expert yang dicari pihak lain, kemudian atas expertise itu, kita bisa mendapatkan penghasilan, gitu ya. Yang ini kemudian diatur, ada kontribusinya kepada organisasi atau mungkin juga diversifikasi penerimaannya adalah melalui membership gitu ya kan sekarang juga ada ya organisasi yang bikin-bikin komunitas-komunitas gitu ya. Nah, ini kan dengan komunitas ini kalau membuat membership kan berarti ada e, iuran keanggotaannya yang mana kalau anggota itu punya privilege tertentu gitu ya daripada pihak lain gitu ya. Nah, ini kan juga termasuk mendiversifikasi in, penerimaan ya income atau melakukan income, mengenerate income, memang benar-benar kita membiayakan aktivitas tertentu untuk mendapatkan income, seperti misalkan memberikan layanan berbayar gitu ya, untuk pelatihan atau advokasi ya, atau mungkin kantor kita punya banyak sarana prasarana aset yang bisa diberdayakan, menghasilkan uang gitu ya, disewa-sewakan ya, atau uang kita luang ya, uang kita luang nganggur lebih banyak daripada nganggur dari rekening giro di kan gitu ya kan lebih menghasilkan hasil dari ini ya menginvestasikan dalam deposito mungkin bunga depositonya atau dalam bentuk lain deposito ada reksadana gitu ya ada obligasi surat utang negara dan seterusnya ini kan menghasilkan uang masuk dari memberdayakan sumber dana yang menganggur atau mungkin kita juga bisa diversifikasi income dari melakukan social enterprise gitu ya melakukan kegiatan usaha atau bisnis sosial gitu ya tetapi yang sifatnya ini kalau masih di satu baju dengan organisasi kita ya sifatnya istilahnya kayak tanda kutip gitu ya sambilan gitu ya tapi kalau sudah membesar maka social enterprise ini lebih baik memang dipisah entitasnya terlepas dari bajunya yayasan maupun perkumpulan sehingga tidak mengganggu idealisme program-program dan tidak menggerus dana-dana di yayasan atau perkumpulan kalau emang sudah potensinya besar. Nah ini kira-kira model diversifikasi penerimaan. Nah contohnya nih banyak banyak lembaga gitu ya. Ini kalau kita bedah kemarin kenapa saya menanyakan coba sebutkan beberapa penerimaan yang ada di organisasi masing-masing itu saya PR kan karena hari ini mau kita bahas gitu ya. Nah ini kebetulan umumnya adalah sifatnya diversifikasi income-nya sifatnya ada berasal dari sumbangan semua nih baik sumbangan multilateral bilateral dari dari pemerintah pusat atau dari yayasan lain atau internasional NGO atau dapat dari korporasi CSR atau sumbangan dari pribadi-pribadi the have gitu ya yang punya uang atau bahkan dari fundraising atau mengenerate income artinya kita bisa melakukan diversifikasi income ini dari melihat potensi yang dimiliki oleh organisasi. Potensi itu bisa asetnya organisasi dapat disewa-sewakan, dapat uang gitu ya tadi ya. SDM-nya organisasi bisa diberdayakan jadi ekspertis di mana-mana, dapat uang, masuk kontribusi kan gitu. Dan sebagainya. Nah, ini kira-kira diversifikasi income yang bisa kita lakukan di organisasi dengan catatan tadi. Kita harus bisa memetakan ke, apa namanya keunggulan organisasi kita dari sisi mana dari aset kita berdayakan dari SDM kita berdayakan atau mungkin dari dana menganggur kita lakukan kegiatan yang bisa mengenerate income dan mungkin sampai social enterprise gitu ya. Seperti itu teman-teman ya untuk mendiversifikasi income. Yang kedua, indikator keberhasilan dari penganggaran strategis adalah mampu membuat proyeksi keuangan gitu ya dengan buat skenario-skenario di dalam penganggaran gitu ya nah bagaimana untuk bisa membuat proyeksi keuangan ya supaya nanti kita akhirnya dianggap punya apa e, berhasil memenuhi ini gitu ya tentu saja ada tiga hal ya yang kita lakukan pertama tadi kembali bahwa data historis itu sangat penting oleh karena itu laporan keuangan organisasi itu wajib disusun sehingga kita e, dapat rujukan referensi saat kita menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan di periode mendatang gitu ya karena mau nggak mau kan kita harus belajar laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat proyeksi keuangan adalah kita harus membuat skenario penerimaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa membuat skenario penerimaan ini kita harus membuat perkiraan-perkiraan e, akan ada uang masuk dari yang mana, dari yang paling dasar konservatif gitu ya. Artinya yang pasti-pasti saja yang akan bisa kita e, dapatkan sebagai perkiraan atau estimasi penerimaan. Yang pasti-pasti aja apa misalkan ya tadi dari donor, yang sudah kontrak jangka panjang mungkin ya, donatur, atau dari yang lain-lain tapi sudah pasti. Atau malah lebih tinggi lagi ya kita membuat skenario penerimaan yang moderat, better gitu ya. Ditambah dengan potensi-potensi tadi. Selain dari donatur apa tadi misalkan dari kontribusi. Sudah pasti dengan berdayakan SDM STM dapat bayaran sebagai narasumber dan sebagainya atau sebagai konsultan gitu ya. Uangnya masuk ke kantor dibagi berdua misalkan sesuai aturan SOP-nya organisasi, maka akan masuk kontribusi. Maka ini ya, proyeksi ini sudah bisa kita buat gitu ya. Menambah tadi yang sudah pasti-pasti dari donor, maka kita akan dapat masuk dari yang tadi pasti-pasti tapi dari yang selain donor maka ini kita bisa membuat skenario yang kedua berarti namanya skenario better atau moderat lalu yang ketiga tentu saja skenario penerimaan yang sifatnya best gitu ya agresif artinya apa selain yang pasti pasti dan yang kemungkinan masuk pasti tadi dari memberdayakan SDM memberdayakan aset gitu ya maka kita bisa juga membuat skenario penerimaan yang tertinggi yang paling agresif adalah dengan Membuat proyeksi potensi-potensi yang masuk, mungkin kita dengan uang sekian melakukan kegiatan social enterprise akan ada potensi uang masuk sekian. Nah, ini kan belum pasti, tapi kalau kita lakukan, sangat mungkin akan ada uang masuk. Nah, ini maka ini dimasukkan dalam skenario proyek keuangan sisi, ya, skenario penerimaan gitu ya, untuk proyek keuangan, sehingga nanti kita punya tiga model potensi uang masuk dari yang pasti-pasti dari yang kalau kita lakukan pasti masuk gitu ya atau yang tadi potensi dari social enterprise gitu ya ya yang bisa menambah gitu kalau kita biayai mungkin akan terjadi memang penerimaan dari yang belum pasti tapi kalau kita lakukan pasti masuk gitu ya nah ini yang harus kita buat itu namanya skenario penerimaan yang harus kita buat yang ketiga adalah skenario biaya atau pengeluaran nah kalau tadi penerimaan kita udah buat biaya pun kita harus buat proyeksinya berdasarkan tentu saja proyeksi penerimaannya gitu ya jangan lupa bahwa proyeksi pengeluaran itu akan ikutin proyeksi penerimaannya kalau akan ada penerimaan yang pasti-pasti pak biasanya itu biaya yang sudah pasti pasti gitu ya nah skenario yang tadi better lebih baik tadi dengan memberdayakan aset organisasi SDM organisasi akan ada uang masuk better gitu ya maka skenario ini akan untuk biaya-biaya yang Sifatnya tadi fixed cost gitu ya. Kalau yang pasti-pasti kan dari donor lebih banyak ke variabel cost ya, ada kegiatan ada biaya. Tapi yang fixed cost ini yang kayak operasional atau yang tidak di-cover oleh proyek-proyek kan -proyek, ini kan berarti harus dibiayai dari sumber dana lain. Nah, ini dari skenario kedua maka biaya fixed cost akan bisa dibiayai gitu ya. Dan nah jadi teman-teman harus bisa membuat skenario ini ya, penerimaan dengan skenario Pengeluaran, bagaimana supaya bisa ketutup semua biayanya? Ini untuk memperjelas ini bahasan gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan base tadi, konservatif itu hanya berdasarkan sumber yang tingkat kepastiannya tinggi, donor-donor tingkat kepastiannya tinggi. Kenapa? Karena di sudah ada MOU-nya. Kalau yang better itu maksudnya adalah ditambah selain donor tadi yang sudah pasti, tambah juga dengan mempertimbangkan sumber dana yang relatif lebih rendah kepastiannya, tetapi akan masuk gitu ya. Lebih rendah kepastiannya, lebih rendah kepastiannya, tapi akan masuk. Tadi misalkan memberikan STM, menyewa-nyewakan aset, lebih rendah kepastiannya, tapi akan masuk. Dan akan masuknya berarti potensinya besar gitu ya. Karena begitu kita sewakan ruangan kantor, ada pembeli, maka uang masuk gitu ya. Yang best tadi, adalah memang termasuk memperhitungkan sumber dana yang akan diperoleh dari kepastiannya yang sangat kecil, ya. Nah, tapi ini bisa kita masukkan kalau memang yang kepastian yang kecil tadi kita coba realisasikan dengan kemampuan finansial yang ada selama perhitungan bisnisnya bagus, ya. Kita lakukan, nah, kira-kira gitu, ya. Kemudian tadi terkait dengan skenario pengeluaran biaya, jangan lupa kita mempertimbangkan biaya tetap dan biaya variabel. Yang pasti-pasti saja lebih banyak untuk biaya variabel karena berkaitan dengan sumber dana dari donor. Kalau yang biaya tetap ini harus carikan kalau bisa dimasukkan atau dibiayai donor itu lebih baik. Tapi kadang-kadang donor tidak mau membiayai yang sifatnya tetap ini gitu ya. Karena dari donor sendiri ada batasan-batasan gitu ya. Mungkin batasan bahwa operasional itu harus sekian persen, atau bahkan ada donor yang nggak umbi operasional. Ya, ini harus menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, ini contoh, contoh kalau kita membuat proyeksi keuangan nanti harusnya bisa kita petakan mana skenario base, base, better gitu ya. Ini kira-kira gitu ya. Tentu saja, kalau skenario yang kita ambil skenario penerimaan yang better atau yang base ya tertinggi ya, tentu saja kita akan berpotensi mendapatkan penerimaan yang lebih banyak daripada kalau better apalagi yang best ya me, mo, apa konservatif. Kira-kira gitu ya gambarannya kalau Anda nyusun proyeksi keuangan. Lanjut yang ketiga adalah indikator keberhasilan kita menyusun penganggaran strategis adalah siklus kelaparan bahasanya ya. The starvation cycle ya itu. Siklus di mana terjadi tren rendahnya investasi di infrastruktur yang disebabkan ekspektasi donor yang tidak realistis atas beban overhead yang rendah. Jadi kan memang donor ini membatasi gitu ya bahwa overhead atau operasional itu tidak bisa banyak-banyak di cover oleh donor gitu ya. Dan banyak juga yang nggak akan memberikan biaya operasional. Ya ada beberapa donor yang pokoknya semuanya untuk program itu ada gitu termasuk di dalam anggaran itu ada dukungan untuk program tapi bahasa mereka kan tidak overhead gitu ya dukungan program atau indirect cost ini kan juga problem buat kita ya kemudian kalau ada donor yang nggak membiayai overhead tadi atau operasional tadi kan jadi problem buat organisasi ya bagaimana kemudian daripada kita kehilangan donor tapi kemudian donor ini nggak mau biaya overhead atau operasional kan pilihannya biasanya memilih ya sudahlah saya penuhi harapan donor gitu ya saya pangkas-pangkas itu biasanya gitu ya yang biaya-biaya tidak di cover oleh donor dampaknya apa ya akhirnya organisasi hanya bisa memenuhi kegiatan-kegiatan yang disepakati dengan donor saja tapi tidak bisa berinvestasi di bidang yang lain gitu ya khususnya untuk kepentingan organisasi mau punya kantor sendiri oh nggak ada nggak dapat ini ya uang sewa kantor misalkan gitu ya Gimana saya mau punya kantor? Uang sewa kantor janda ada, gitu ya misalkan. Atau gimana saya mau yang lain ya? Saya mau renovasi bangunan kantor, misalkan kalau kita nggak dapat uh, didu kita nggak didukung gitu ya dari donor atau bagaimana SDM kita yang banyak ini? Padahal donor cuman cover minimal tiga orang saja program keuangan sama admin. Padahal orang kita banyak ya karena ini kan juga akhirnya kita menunda menahan diri tidak bisa berkembang karena tidak ada yang membiayai operasional atau overhead. Nah, ini kan jadi problem juga ya bagaimana kemudian harusnya CSO bisa mengembangkan kapasitas untuk bisa menyampaikan kerja program secara efektif dan juga memikirkan kelangsungan hidup organisasi gitu ya. Harus bisa meyakinkan lembaga donor gitu ya. Kira-kira gitu. Sehingga memang problem kalau tadi donor itu jarang atau tidak mengantisipasi yang namanya biaya operasional atau overhead gitu ya maka kita harus bisa memodifikasi gitu ya kita harus bisa memodifikasi bagaimana supaya biaya-biaya tadi bisa dicantolkan ke program gitu ya nah kita ikutin saja maunya donor kalau mereka anti dengan istilah overhead gitu ya ya kita ganti saja dengan indirect program misalkan gitu ya karena donor kalau ada bau-bau program kayaknya seneng dengernya gitu ya direct program cost nih ah. ada indirect program cost ah oh ya tidak apa, -apa lah, boleh ada yang begitu loh ada donor begitu jadi kita cukup sebenarnya dengan mengganti istilah saja itu donor mungkin jadi nggak keberatan gitu tapi kita harus bisa sebar gitu ya kita harus bisa sebar di dalam anggaran kita dengan Donor indirect program ini ada donor yang memang memberikan ruang A1 activity sendiri, tapi kalau tidak ada sama sekali kita bisa sebar ke dalam beberapa activity program yang bisa ditempelin dengan indirect program cost yang kita susun gitu ya. Nah, indirect program cost ini yang kita kenal istilahnya dengan core mission support ya, dukungan ya kepada kegiatan intinya organisasi ya, untuk operasional, terutama ya untuk keuangan, untuk HR untuk tata kelola, untuk resource mobilization ini kan ini semua sebenarnya kan menjadi biaya dukungan kepada program saja gitu. Kalau program kan activity yang udah ditentukan A B C D E tertentu gitu ya. Kalau HR, kesekretariatan, operasional, keuangan ini kan sifatnya dukungan saja. Nah, ini belum tentu donor mau mendanai semuanya. Tapi kalau kita cantolkan ke program-program mungkin mereka tidak keberatan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi tiga indikator apa namanya keberhasilan dalam penganggar strategis seperti itu. Kalau bisa tiga-tiganya kita penuhi supaya kita bisa beroperasi secara normal lah organisasinya gitu. Jangan kemudian karena tidak bisa mengejar yang ini semuanya kemudian kita buang-buangin aktivitas yang sebenarnya kita butuhkan tapi karena nggak ada uang kemudian kita buang. Nah itu kita hindari. Berikutnya berkaitan dengan hubungan anggaran dengan rencana jangka anggaran ini bagian dari rencana jangka panjang organisasi ya yang kemarin kita udah bahas di arsitektur keuangan organisasi laba itu kan sebenarnya landasan organisasi kan ada visi misi tujuan gitu ya kemudian untuk mencapainya kita akan membuat strategi a ah, program-program apa yang harus kita laksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi organisasi gitu ya yang kemarin kita kemudian siapkan adalah bentuk tata laksana organisasinya gitu ya sampai bisa berkelanjutan. Dari strategi-strategi kita akan melaksanakan program apa saja untuk mencapai tujuan, maka pelaksanaannya implementasinya dari program strategi ini adalah bagaimana kemudian kita ciptakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang mensupport program tersebut sehingga menjadi bisa diketahui ternyata dari program kita, program besar kita, misalkan isu kesehatan, misalkan gitu ya. Kemudian, isu kesehatannya, misalkan meminimalisir penyakit TBC, misalkan gitu ya. Kan, strateginya berarti kita membuat beberapa program yang arahnya untuk mencapai tujuan itu ya, meminimalisir TBC, misalkan program pertama mencari, mungkin e, mencari pasien gitu ya, karena kan orang sakit TBC kan malu, misalkan gitu ya. Kan, cari pasien. Kemudian program keduanya setelah dapat pasien kan mencoba membantu mengobati kan kira-kira gitu ya. Mencoba mengobati terus yang ketiganya tentu saja kampanye mungkin ya. Program ketiganya kampanye supaya orang menjadi sadar gitu ya, segera berobat, nggak usah malu-malu misalkan gitu. Nah, maka kan kemudian dijabarkan lebih rinci ya. Program untuk mencari pasien kita akan merinci aktivitasnya. Pada aktivitas pertama mungkin kita akan merekrut kader gitu ya. Kemudian kita akan mencari kelompok dampingan daerah mana. Enggak mungkin seluruh Indonesia kita kejar kan gitu kan. Kita batasi misalkan daerah provinsi tertentu misalkan. Nah ini kan berarti merinci program dalam bentuk aktivitas. Setelah kita bisa melakukan ini semua baru kita akan berhitung. Kira-kira semua kegiatan ini kita akan lakukan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga apa saja. Kan gitu. Dari sini kemudian kita akan ketemu namanya aktivitas atau kegiatan tahunan atau work plan atau rencana kerja tahunan. Baru kemudian setelah itu jelas semua, kita akan menyusun anggaran biayanya gitu ya. Jadi anggaran biaya ini untuk mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan ini dan program-program ini butuh uang berapa gitu ya. Nah, tidak hanya setahun dua tahun, tadi kita merencanakan lima tahun, maka selama lima tahun kita butuh budget keseluruhan berapa gitu ya. Nanti kemudian uh, tahun-tahun mendatang, ya kita pikirkan akan dapat uang dari mana, nanti kita bicara fundraising plan. Tapi untuk tahun pertama, tahun kedua, karena ini dalam waktu dekat kita harus capek, kita harus benar-benar menghitung berapa sih kebutuhan biaya budget operasionalnya, anggaran operasionalnya gitu ya, supaya program-program ini jalan. Dihitunglah semuanya gitu ya. Tapi yang tahun-tahun nanti, ya itu kita rencanakan, kira-kira nanti asumsi nggak ada donor, kita akan dapat masukkan uang dari mana saja ya. Nah ini fundraising plan yang bunyi gitu ya. Nah secara keseluruhan ini artinya kita berbicara bagaimana keuangan strategis gitu ya. Secara jangka panjang. Makanya kalau bicara keuangan strategis itu pasti jangka panjang. Tidak hanya setahun, dua tahun ke depan. ya Demikian ini ya terkait hubungan antara anggaran dengan rencana jangka panjang. Jadi... Jadi ada istilah operasional budget, ada istilah fundraising plan, ada istilah financial strategic. Ini dalam hal budget operasional, ini tentu saja tadi ya, organisasi harus menyusun kebutuhan anggaran untuk semua operasinya, entah itu proyek, entah itu program, entah itu supporting, dan seterusnya. Dan biasanya ini, anggaran operasional ini kebutuhannya tahunan. Sedangkan di dalam fundraising plan, ya, tentu saja kita akan memikirkan sumber-sumber dana yang diharapkan akan bisa menutup semua kebutuhan dalam jangka menengah dan jangka panjang gitu ya. Secara jangka panjang maka kita akan menyusun penerimaan dan cadangan gitu ya. Secara jangka panjang maka kita akan menyusun dari sekarang. Kalau bisa kita melakukan program-program sekaligus kita bisa memikirkan pencadangan dana sehingga secara keseluruhan sampai jangka panjang itu kita akan bisa mendapatkan sumber-sumber dana yang dari sekarang kita sudah pikirkan akan dapat dari mana itulah financial strategi atau strategi keuangan strategis gitu ya. Nah, bagaimana kemudian menyusun anggaran yang baik? Kita pelajari dulu siklusnya ya, supaya menyusun anggarannya kita jadi tidak asal menyusun anggaran. Siklus anggaran saya kira melingkar lah gitu ya. Ipa, siklus ini berputar gitu ya, dimulai dari membuat rencana dulu, termasuk rencana anggarannya, kemudian nanti anggaran rencana anggaran ini diimplementasikan secara operasional, Kemudian periode tertentu kita akan monitor apakah masih sesuai dengan rencana implementasinya atau sudah mulai melenceng. <tuh> Kalau melenceng, maka kita evaluasi atau kita analisa di bagian mana melenceng, kenapa melenceng gitu ya, kenapa sesuai, kenapa tidak ada perubahan. Ini evaluasi sehingga nanti bisa dijadikan dasar untuk membuat perencanaan berikutnya. Terus akan begitu ini ya, apa siklus anggarannya ya. <tuh> nah, Sebelum menyusun anggaran, maka kita harus tahu pendekatan dalam menyusun anggaran gitu ya, pendekatan dalam menyusun anggaran. Ini teman-teman sangat familiar sebenarnya. Saya cuma memberikan rujukan teorinya saja gitu ya. Yang paling sering dalam pendekatan menyusun anggaran tuh yang uh, kita mulai dari paling kanan ya, incremental budgeting ya. Kita memutar dari kanan ke kiri ya, Kenapa nggak dari kiri ke kanan Pak? Gambarnya kayaknya serial lebih dari kanan ke kiri nih. IB incremental budgeting. Ini biasa dilakukan oleh kita-kita nih kalau menyusun anggaran. Dan biasanya ini untuk anggaran proyek nih Pak yang sering dipakai nih. Ya, anggaran proyek sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Hanya mendasarkan data dari realisasi anggaran periode lalu dan hanya membuat asumsi kira-kira inflasi naik apa enggak gitu saja. Enggak perlu repot-repot yang lain-lain, mikirin yang lain-lain gitu ya. Kenapa melakukan ini? Karena kita tahu bahwa organisasi kita masih kecil, tingkat kegiatannya masih sedikit, sumber dayanya juga masih sedikit. Maka kita membuat anggarannya tidak muluk-muluk ya. Tahun lalu habis berapa, tahun ini naiklah sekian persen, dijabarkan gitu ya. Ini incremental budgeting. Ini biasanya banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi yang masih baru berdiri atau sumber dayanya sedikit. Ya, tapi kemudian naiknya lambat ini kalau yang pakai model incremental budgeting. Yang kedua, pendekatan nyusun anggaran disebut zero base budgeting. Zero base budgeting ini nggak pakai dasar data historis. Nih contohnya misalkan gini. Tahun ini oke okay lah donor kita dua gitu ya. Donor kita dua ya anggarannya kecil gitu ya. Tapi kemudian kita ngeliat potensi ke depan saya bakal bisa ngejar banyak donor gitu ya. Nah, maka kita nggak bicara dana, data historis lagi nih. Kalau data historis kan dari dua donor ini ya naik sekian persen gitu ya, akan paling saya nanti akan sekian. Tapi kalau kita udah lihat potensi akan ada donor-donor baru, nggak cuma dua, ya maka kita akan mencoba membuat anggaran yang benar-benar baru ya tanpa lihat data historis. Yang penting anggaran baru ini sesuai dengan visi misi organisasi atau mission driven gitulah istilahnya gitu ya. Nah, tapi kemudian seluruh biaya yang kita akan lakukan di eh, kegiatan beberapa, beberapa periode ke depan karena kita melihat banyak potensi donor ya tentu saja kita akan menghitung juga nanti kita juga dapat harus bisa mendapatkan uang sekian gitu ya sehingga zero base budgeting ini maksudnya adalah kalau kita sudah menyusun anggaran secara keseluruhan untuk sekian banyak kegiatan maka kita harus bisa mendapatkan uang minimal sama dengan anggaran biaya yang kita susun. Syukur-syukur bisa lebih. Zero base itu kalau kita bisa menerima, mengestimasi penerimaannya sebesar anggaran biaya yang kita tetapkan, maka itu zero base karena saldo nol istilahnya gitu ya, zero base itu. Ya, kenapa begitu? Karena memang organisasinya ini dinamis gitu ya. Terutama kalau kita pernah mendengar istilahnya ada NGO penjahit proyek, ya itu dinamis dia. Nggak ngelihat visi misi, pokoknya ada potensi donor baru, kita bisa ngerjain, maka ambil peluang itu ya, boleh saja, boleh jadi gini, boleh jadi gini visi kita mungkin arahnya pendidikan, tapi kok ternyata banyak isu kesehatan, ya nggak apa-apalah kita bikin proposal-proposal yang bau apa, yang proposal kesehatan tapi ada bau pendidikannya, misalkan itu kan masih nyangkut-nyangkut visi-misi, tapi sebenarnya kan uh, nyerempet-nyerempet dikit saja gitu ya, itu maka biasanya nyusun anggarannya pakai pendekatan zero base budgeting atau ada juga yang menyusun anggarannya pendekatannya pakai activity based budgeting Mis, pokoknya mau apa bikin aja kegiatan apa saja sih yang harus bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan donor-donor itu gitu ya semua kegiatan kita bikin tanpa memperhatikan kira-kira nanti dari aktivitas yang kita bikin ini anggarannya ada dampaknya nggak sih bagi organisasi atau bagi masyarakat dampingan kita atau bahkan bagi dampaknya bagi visi misi pencapaian visi misi organisasi. Nah kalau activity based budgeting ini nggak melihat itu, pokoknya bikin semua anggaran untuk seluruh kegiatan yang bisa kita lakukan, kebetulan ada donornya, perkara nanti aktivitas kita yang kita anggarkan ini disetujui donor tapi nggak berdampak pada visi misi atau kepada apa namanya hasil itu ya itu di nomor dua kan, nah ini berarti activity based budgeting istilahnya pendekatan itu. Nggak tahu di teman-teman ini apakah banyak yang menggunakan pendekatan ini ya saya nggak tahu juga ini yang paham ini teman-teman semua saya kan cuman hanya bisa mengelompok-kelompokkan saja gitu ya nah yang baik kalau bisa adalah result based budgeting ya result based budgeting ini memang kemudian kita membuat aktivitas-aktivitas ya sesuai dengan visi misinya organisasi gitu ya walaupun ada donor yang ngajak belok-belok kita masih konsisten Nggak deh saya isunya pendidikan saya tetap pendidikan mainnya gitu ya walaupun donor apa isu kesehatan lagi seksi misalkan tapi saya kan lembaga organisasi yang tujuannya pendidikan misalkan yang kita nggak belok-belok kalau kita bikin aktivitas yang kita ini ajukan ke donor ya aktivitas aktivitas yang berdampak kepada pencapaian visi misi tujuan organisasi gitu atau berdampak kepada masyarakat atau bahkan uh, berdampak kepada membantu pemerintah gitu nah ini kan lebih bagus gitu ya Nah ini kira-kira pendekatan dalam menyusun anggaran yang sebenarnya prakteknya sudah dilakukan teman-teman semua. Ini hanya sebatas rujukan atau referensinya saja gitu ya. Nah seperti apa menyusun anggaran ini tahapannya ya. Ini juga saya kira teman-teman sudah familiar lah menyusun anggaran ya. Tapi ini, kalau kita kaitkan dengan penganggaran strategis tadi ya tentu saja menyusunnya gitu ya. Paling enggak tahapannya 6 ini ditempuh gitu ya. Yang pertama, kedua, ketiga ini saya kira sudah familiar, teman-teman semuanya ya. Tentu saja sudah ada arahan dari manajemen organisasi berkaitan dengan tujuan jangka panjangnya organisasi gitu ya, visi misinya organisasi ya. Bahwa semua kegiatan harus dibuat mengarah kepada pencapaian tujuan visi misi organisasi. Dari situ kemudian yang kedua, bagian-bagian dalam organisasi atau unit kerja itu akan membuat usulan-usulan kegiatan yang sesuai dengan rencana strategis jangka panjangnya organisasi. Dari usulan masing-masing divisi, unit kerja atau bagian, nanti kemudian yang ketiga berikutnya adalah dikompilasi, digabungkan menjadi rencana kegiatan secara organisasi. Nah, baru kemudian yang keempat, coba dibuat skenario-nya. Skenario penerimaannya untuk seluruh anggaran ini, kompilasi anggaran kayak apa, kemudian skenario biayanya ini dari seluruh anggaran Biaya yang dibuat oleh unit kerja atau bagian ini, mana sih yang sifatnya fixed cost atau biaya tetap? Mana sih yang biaya variabel? Nah, yang diprioritaskan tentu saja yang biaya tetap. Bagaimana nanti mendanai biaya tetap ini supaya kantor bisa berjalan gitu ya? Kalau yang biaya variabel kan begitu ada donornya, dia akan bisa dibiayai gitu ya. Tapi kalau nggak ada donornya, biaya ini bisa kita tahan dulu gitu ya. Nah, kalau kita udah menyusun tadi anggaran penerimaan dan dengan tiga skenario kemudian juga apa biaya juga kita membuat dengan alokasi tadi tetap variabel gitu ya. Baru ini di dalam bentuk proyeksi arus kas sehingga kita nanti akan tahu di bulan-bulan mana kita sudah punya potensi tidak ada uang masuk sama sekali tapi kegiatan sudah ada gitu ya sehingga apa yang apa yang bisa kita lakukan tentu saja bagaimana menyelesaikan atau mencari solusinya kalau ada kegiatan yang timelinenya harus kita kerjakan tapi duitnya belum masuk. Nah ini kan dari proyeksi arus kas ya yang kita bisa lihat. Kalau dari anggaran biaya saja nggak bisa kelihatan apakah ada kebutuhan yang pas saat butuh nggak ada uang gitu ya. Nah itu kira-kira tahapan dalam menyusun anggaran. Lalu bagaimana tips untuk merencanakan penerimaan biaya? Pada umumnya kondisi idealnya kalau uang-uang dari donor atau di penerimanya dibatasi restricted gitu ya, biasanya kan untuk biaya program gitu ya atau biaya variabel ya. Ini kemarin banyak teman-teman yang menjawab soal kuis saya tidak tepat mengelompokkannya gitu ya. Ada yang kebalik-balik gitu ya. Penerimaan yang sifatnya restricted dari donor pasti biasanya dipakai untuk biaya program ya yang alokasinya namanya disebut biaya variabel gitu ya. Tapi ini kebalik-balik kamarnya. Sedangkan biasanya idealnya kalau yang penerimaan tidak terikat, ya dibatasi unrestricted biasanya digunakan untuk yang fixed cost tadi ya biaya manajemen umum atau fixed cost. Nah, tapi kalau bisa gitu ya, kalau Anda mengajukan anggaran ke donor kalau bisa, walaupun nanti uangnya jelas untuk item program biaya program, tapi sebisa mungkin ya biaya yang fixed cost tadi yang dari kebutuhan organisasi ya supaya kantor berjalan itu kalau bisa di pecah-pecah dimasukkan dalam komponen biaya a ah, bukan biaya maaf, komponen kegiatan program gitu ya yang kerjasama dengan donor sehingga misalkan cash stationery stationery bisa dipecah-pecah jangan terus di operasional dihabisin aja kebutuhan stationery kantor setahun berapa gitu ya dipecah-pecah untuk seluruh kegiatan eh, program yang kerjasama dengan donor sehingga nanti Enggak perlu kita mengeluarkan biaya sendiri sesenori yang tidak di cover donor kalau bisa sesenori semua di cover donor itu contohnya gitu ya nah untuk penerimanya nggak dibatasi itu saja tadi ya sudah pasti untuk uh, manajemen umum jadi prakteknya strateginya kalau bisa kita membelokkan gitu ya bagaimana anggaran biaya-biaya operasional atau manajemen umum yang sifatnya fixed cost ini ditempelkan masuk ke dalam biaya program kerjasama dengan donor sehingga lembaga tidak perlu mengeluarkan banyak uang ekstra untuk membiayai operasional organisasi. Jadi tipsnya cuma begitu saja gitu ya. Sebisa mungkin tipsnya biaya-biaya yang sifatnya fixed cost untuk kebutuhan organisasi bisa dilekatkan ke dalam anggaran-anggaran kegiatan kerjasama proyek dengan apa kerjasama proyek dengan lembaga donor. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana kita monitor atau mengevaluasi anggaran dan tentu saja hasil monitoring dan evaluasi ini bisa dijadikan alat untuk melakukan revisi terhadap anggaran yang sudah disetujui gitu ya. Nah ini urutannya saya kira teman-teman sudah familiar gitu ya bahwa tentu saja laporan BVA itu menjadi sangat vital di sini gitu ya. Laporan budget versus aktual yang disusun laporan oleh bagian keuangan ini menjadi vital karena di situ akan ada analisa Variansnya dari sisi keuangan, kemudian dari sisi program akan melengkapi ya laporan realisasi anggaran atau laporan BVA ini dari sisi program akan membantu analisanya kenapa serapannya rendah, kenapa serapannya rendi dari sisi eh, tinggi dari sisi program, nah sehingga eh, laporan ini menjadi penting disajikan oleh teman-teman semua kepada eh, seluruh pihak yang terlibat di organisasi ya terkait kegiatan ini dari BVA versi keuangan dengan versi program kita kompilasi sehingga nanti analisa variansnya itu mencakup menyeluruh dari sisi program dan dari sisi keuangan sehingga nanti penyebab dari sisi keuangan program bisa kita pelajari kemudian apakah bisa dicarikan solusi supaya penyebab ke kenapa overspend kenapa underspend itu bisa apa namanya diminimalisir untuk e, kegiatan berikutnya, ya, seperti itu. Jadi, e, siklusnya seharusnya begitu, urutannya e, Sampai kalau memungkinkan, karena banyak hal yang berubah, kalau memungkinkan, harus kita melakukan revisi anggaran. Nah, ini yang paling sering terjadi, ya, di banyak organisasi non-profit ini adalah kita salah membuat perencanaan dari awal, sehingga kemudian berjalannya kegiatan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan perubahan-perubahan. Dan kita komunikasikan dengan donor gitu ya, sehingga eh, apa semua perubahan ini tidak, tidak apa namanya, sudah setuju atau sudah diketahui terlebih dahulu oleh donornya ya, jangan tidak dikomunikasikan terlebih dahulu, tapi langsung rubah nanti potensi Anda kita nggak bisa atau dilarang membiayai perubahan tersebut ya, sehingga ini akan menjadi dasar untuk membuat perencanaan berikutnya. Kira-kira seperti teman-teman, ada pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Indah. Silakan Mbak Indra. Oke, silakan Kak Ahmad, mulai bertanya. Ya, singkat saja, lak. Ini kan uh, memang menarik dan apa yang disampaikan tadi itu memang hampir semua semua apa di Enjoy ini melakukan seperti itu kalau dengan keuangan. Ya. Nah, tapi ada hal yang apa yang mungkin uh, sulit sepertinya di pengalaman kami di JAPIS Tawarun Talon itu mau menerapkan uh, model pengolahan fundraising. Nah, saya pikir di beberapa NGO besar juga kayak dulu pernah atau ada fundraising sampai bikin stasiun TV dan lain. Yeah. Tapi uh, rata-rata uh, mereka punya apa fundraising itu akhirnya tidak bisa berkembang. Nah, ini mungkin ada tips yang bisa diberikan karena uh, kalau kita kalau tidak selamanya kan tergantung yeah. ke, uh, harusnya ada yang bisa nah kami eh, di JPST itu coba mengembangkan kooperasi tapi memang awal awal awalnya kami sudah hampir eh, berdiri sekitar lebih dari lima tahun lah mm -hmm. tapi ya itu kendalanya kadang kita eh, model empat manajemen pengelolaannya, apalagi kalau mau dikaitkan dengan bagaimana eh, antara keuangan eh, di manajemen keuangan program yang keuangan apa fundraising nah ini mungkin apa bisa bisa apa ada gambaran atau tips yang bisa diberikan ke kami mungkin ya. seperti itu terima kasih assalamualaikum oke okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kasih mas Ahmad dari Japesda ya memang gini nih betul bahwa kenapa mendiversifikasi penerimaan karena kita ingin mengurangi ketergantungan dengan donor gitu ya maka kita melakukan usaha fundraising fundraising ini ya bentuknya bisa macam-macam gitu ya kebetulan tadi contoh Mas Ahmad, fundraising-nya adalah membangun stasiun televisi gitu ya. Itu sudah social enterprise itu ya. Kalau sudah sampai ke level social enterprise, ini sebenarnya tidak bisa sembarangan main langsung kita buat gitu ya ininya ya, apa usaha itu ya. Kalau kita mau social enterprise, tentu saja harus melakukan ini dulu apa semacam membuat bisnis plan dulu mas jadi eh, kalau kita mau fundraisingnya adalah bang bentuk kegiatan usaha social enterprise itu langkah pertama seharusnya anda bisa membuat bisnis plan dulu atau perencanaan bisnisnya ya perencanaan bisnis itu kan ada lima hal yang harus dilakukan gitu ya kalau anda mau membuat stasiun TV contoh tadi kita sudah harus jelas dulu eh, market kita apa sih kemana sih market, eh, market kita apa gitu ya pangsa pasar kita siapa gitu ya. Nah, kemudian eh, apa namanya perhitungan bisnisnya juga harus jelas ya kalau bikin televisi itu kan akan butuh apa saja gitu ya peralatan gitu ya peralatan lalu kan juga butuh orangnya gitu ya lalu butuh tempat kerjanya segala macam jadi berhitungkan gitu ya kira-kira akan menghabiskan uang sekian oke lah kita punya uangnya tapi kan tadi pangsa pasar kita siapa sih gitu ya Apakah nanti dengan kita mendirikan televisi, pangsa pasar yang kita rencanakan tadi memang belanja atau menikmati anu televisi kita misalkan gitu ya atau para vendor-vendor pada masang iklan di TV kita misalkan, nah ini harus pertimbangan betul gitu ya sebelum kita merealisasikan social enterprise ini, walaupun memang duitnya ada tersedia gitu ya, benar-benar harus berhitung gitu ya karena jangan sampai baru jalan dua bulan tiga bulan atau setahun kemudian gulung tikar gitu ya. Maka itu ibarat membuang uang yang sebenarnya sayang-sayang Ini uang kita tersedia tapi kita salah memilih pilihan bisnis Ternyata kemudian tidak berkembang Sehingga kalau fundraisingnya akan ke arah social enterprise saya Strateginya tentu saja mas membuat bisnis plan terlebih dahulu Supaya jelas kita akan memasakkan produk kita kemana yang paling simpel sajalah banyak bisnis apa banyak social enterprise di non profit ini misalkan kafenya ini kafe ini kan juga ternyata memang tren gitu ya membuat kafe, contoh membuat kafe, tapi kemudian tidak membuat bisnis plan, akhirnya pa, kafenya yang jualan kafenya kepada siapa? kepada karyawannya sendiri atau atau ad, kalau ada workshop workshop ya pembelinya workshop yang kita selenggarakan gitu ya padahal mestinya kan bisa berkembang kafe ini gitu ya, nah itu tadi karena nggak bikin bisnis plan kita nggak jelas kafe ini kalau kita tuh, Bah, apa bikin kita mau tujukan siapa sih pangsa pasarnya gitu konsumennya apakah cuma orang kantor kan mestinya juga masyarakat umum gitu ya atau paling enggak pencinta kopi lah gitu ya tapi kan pencinta kopi ini banyak kita akan sasar pencinta kopi mana kemudian analisis setelah analisis pasar analisis lingkungannya saya mau buka usaha di mana jangan sampai kemudian setelah pangsa pasar tahu bahwa kita akan menyesar para pencinta kopi, ternyata kita bikin lokasi usahanya tidak di tempat strategis misalkan gitu ya. Memang sih bagus, gede, ruangannya murah tapi nggak strategis. Ya nanti orang kan juga tidak mudah untuk mencari gitu ya. Atau mungkin pemasaran awalnya susah ya. Kemudian strategi marketingnya kan juga harus tahu ya bagaimana mengiklankan produk. Ini aspek ketiga di bisnis. Ini kan strategi marketingnya. Apakah kita akan dari mulut ke mulut gitu ya atau kita akan misalkan melalui media ini kan juga ongkos segala macam gitu ya nah baru kemudian nah, apa eh, prospek bisnisnya butuh biaya berapa kemudian kira-kira nanti pangsa pasar kita yang tadi udah kita tetapkan akan diproyeksikan akan banyak menjadi konsumen kita seberapa banyak tiap bulan nah ini nih itu ya Strip dari saya adalah fundraisingnya kalau yang mau enterprise tolong bikin business plan terlebih dahulu yang mencakup lima aspek tadi. Mungkin itu bisa diusulkan nih ke lingkar Madani nih, mungkin bikin pelatihan untuk fundraising atau business plan untuk social enterprise barangkali ya. Tapi That's itu kira-kira tips true. kalau fundraisingnya yang sifatnya social enterprise. Kalau fundraising yang lain ini kan kita punya kontribusi, punya membership, saya kira ini familiar teman-teman yang sudah biasa ya kontribusi kan memberdayakan SDM, saya kira udah gampang lah itu tinggal bikin SOP-nya saja. Ah, SDM yang ahli kan tinggal diberdayakan ya kan jadi narasumber di mana-mana, di expert di mana-mana nanti hasil yang masuk bisa dibagi hasil antara orang tersebut dengan organisasi. Atau income tadi menyewakannya menyewa kan saya kira juga sudah biasa. Jadi yang memang belum biasa buat teman-teman NGO adalah bicara uh, fundraising dari sisi social enterprise atau membuat kegiatan usaha. Nah, ini butuh memang uh, sesuatu yang baru maka butuh fokus bisnis jangan asal pokoknya duit ada lalu kita bikin tapi kita harus bicara apa berpikir jangka panjang gitu ya. Karena gini, teman-teman NGO ini kan kadang-kadang ini sifat sosialnya tinggi Mas. Begitu suruh bisnis tidak tegaan itu aja sih Mas Ahmad ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ya. Betul betul. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama Mas Ahmad. Oke, sip. Uh, tadi sedikit dibahas ya Semoga ada pelatihan fundraising ya Iya dong harusnya Karena itu dibutuhkan nih Buat iya. kalangan teman-teman non-profit nih Bener Dan ternyata di lingkar madani Akan ada pelatihan fundraising di bulan Juli Teman-teman jangan lupa hadir ya Oh gitu <laughs> ya Cocok berarti Nyambung berarti ya Iya <laughs> yeah, betul Oke okay, teman-teman okay, Ini Kak Monika Bu Kiki Halo sudah buka mic silakan Ya, uh, selamat siang. Ya, itu jadi memang betul bahwa uh, belum semuanya familiar sih, tapi tadi ada ya tahapan-tahapan. Begitu mungkin yang uh, memang uh, harus kita lebih detail skenario-skenario, karena memang kami bukan basic dari keuangan ya, tapi sebagai... ya, um, ketua, saya harus paham juga betul sekali, Bu. Nah. Yang susah kan bagaimana itu nanti mencarinya, sebetulnya kan itu bikin anggarannya bisa mungkin karena uh, sudah ada beberapa program bikin anggarannya bisa mungkin. Nah ini hmm. tinggal mencari duitnya ini yang memang tidak mudah. Iya ya betul betul. Um, kemudian juga yaitu sih uh, bahwa dari donor-donor memang yang um, ya karena mereka punya duit suka-suka ya bikin peraturan ya. Uh, oh. Jadi uh, ada beberapa yang kami sudah semangat. Ternyata oke okay, yang dibiayai itu uh, oh, hanya okay. 50% dari uh, apa uh, income. Waduh lah ya 50%-nya dari mana lagi? <laughs> <laughs> ya itu yang memang tantangan-tantangannya untuk untuk uh, organisasi ini. Uh, hmm. Tapi ya mudah-mudahan dengan program-program dari -program Lingkar Madani kita uh, memperkuat diri, lah, dari segala aspek, ya, dari penganggaran, dari pengelolaan keuangannya, dari untuk SDN-nya, untuk fundraising-nya, hanya untuk uh, ya fundraising-nya itu juga. Nah, tentang uh, social entrepreneur juga, kami sudah mulai juga berpikir ke sana, ya. Oh, nah, iya, sudah Tetapi bikin, atau baru memang... berpikir ke sana, Bu, sudah bikin, kah? pernah mencoba begitu, tapi memang begitu ya jiwanya jiwa ng. Oh kalau suruh jualan tuh, aduh ya memang bukan bukan jiwanya Itulah, di situ ya. Itu kenapa saya sudah bilang bu, rohnya kita ini tidak di situ. Ya, tapi uh -uh. kita memang, butuh itu. Ya meskipun ya artinya memang uh, tetap harus mencari peluang ya uh, bahwa kita uh, tetap harus belajar ke arah sana. Ya, meskipun kita menyadari, ya kita orang yang Oh ya memang bukan jiwa dagang gitu. Jadi untuk belajar dagang ya pasti <gih> banyak gagalnya dulu nih. Iya. <gih> <gih> orang lain uh, orang lain melihat peluang begitu, oh ini peluangnya bagus begini-begini. Ya kita uh, peluang kadang-kadang masih mikir begitu kan. Iya. <gih> <gih> Tapi ya, uh, saya pikir um, bagaimanapun ya kita terus uh, terus belajar lah ya. Dari segala aspek uh, ya. apa yang memang uh, perlu untuk kita meningkatkan, uh, saya pikir juga dari lingkar madani, dari teman-teman yang di tingkat nasional juga sedang memikirkan bagaimana nasib NGO lokal. Jadi ya mungkin dari dua arah kitanya dari uh, sebagai NGO lokal juga tetap terus harus belajar semangat untuk belajar. Nah ini juga. Um, beberapa seri ini saya ikut mungkin yang pertama habis itu kedua ketiga hilang lagi karena harus ke lapangan harus ada pertemuan itu dan ini aduh semua memang perlu pengennya mau ikut semua tapi kalau ikut semua terus ya yang lain eh, iya. juga. Mungkin. Bu gitu. ya. <laughs> mungkin itu sering eh, sharing dari saya saja ya baik terima kasih Bu Monika sering-seringnya mungkin gini barangkali ya Mari kita lakukan dari mulai yang terkecil dulu ya untuk melakukan tadi ya fundraising gitu ya fundraising selain keterangan donor. Yang pertama sebenarnya gini, kalau kita memang baru hanya punya peluang-peluang dari donor saja, belum punya untuk fundraising yang selain donor, maka bagaimana ibu bisa merancang anggaran-anggaran yang sifatnya fixed cost tadi, misalkan untuk operasional itu bisa ibu pecah-pecah cantolkan ke program-program eh, yang dengan donor gitu ya. Misalkan kalau tadi operasional tadi ada stationery segala macam, stationery butuhnya berapa setahun di kantor? Nah ini ibu pecah aja, ibu punya donor berapa, ada berapa kegiatan yang kerjasama dengan donor, masuk-masukkan saja itu stationery yang tadi setahun ke depan itu di kebutuhan kantornya, masukkan ke program, sehingga nanti stationery bisa dibiayai dari program, misalkan gitu ya. Atau mungkin SDM-nya, bu SDM-nya kan mungkin banyak, tapi kan donor cuman mengcover misalkan cuma tiga orang padahal kita SDM banyak mungkin beberapa SDM kita bisa coba cantolkan juga aktivitas ke dalam aktivitas program misalkan ya misalkan gini uh, wah ini saya yang cuma dibiayai cuma orang program orang keuangan sama admin padahal kan kalau direktur kan biasanya proporsional gitu ya ketua atau direktur kan proporsional sekian persen 10% persen atau dua persen paling tingginya bisa dicas ke donor selebihnya kan cari sendiri gitu ya Nah untuk SDM SDM ini mungkin kita bisa menciptakan kegiatan yang masuk akal dari si donor. Misalkan ada banyak kegiatan, barangkali dari kegiatan itu kita butuh melakukan monitoring, evaluasi monev gitu ya. Maka ciptakanlah kegiatan monev dalam program-programnya organisasi yang akan dibiayai donor. Nanti di sana ibu bisa mencantolkan item ada konsultan untuk monev gitu ya. Nah, siapa dia? Bisa kita taruhlah orang yang organisasi yang kira-kira gajinya setahun sekian gitu ya. Kita masukkan dia sebagai konsultan nanti konsultan monef. Kita bikinlah anggaran monef kan logikanya donor kan bayarnya tiga bulanan gitu ya kerjanya tiga bulanan. Maka setahun berarti hanya kerja empat kali. Bagaimana kemudian gajinya staf kita yang monef ini setahun yang tiga belas kali kita gitu ya kita bisa masukkan ke kegiatan program yang kegiatannya monev kemudian ada konsultan monev yang dibayar empat kali. Nah, itu tadi yang anggaran setahun monev kita pasang di sana dengan anggaran yang selama empat kali aktivitas dalam setahun bisa mengcover gajinya si monev 13 bulan misalkan. Nah, itu itu bisa kita lakukan begitu. Itu yang pertama adalah mencoba berstrategi memecah biaya-biaya operasional atau biaya fixed cost-nya organisasi yang Potensi yang tidak di cover donor, kita coba masukkan ke dalam aktivitas kegiatan yang di cover donor. Lalu, cara yang kedua yang dari yang kecil-kecil saja ini ya, supaya kita bisa fundraising. Mungkin kita bisa juga melakukan e, memaksimalisasi biaya-biaya program dengan donor untuk item-item tertentu yang itu menjadi bagian dari kita melakukan fundraising. Misalkan, organisasi Bu Monika punya keahlian. Expert dalam hal apa gitu ya? Kan mungkin saja kalian itu, karena belum banyak tempat lain, ibu bisa lakukan dengan cara membuat pelatihan-pelatihan, misalkan gitu ya. Pelatihan-pelatihan kan bakal nanti <tuh> kita akan buat di luar pelatihan yang sesuai dengan anggaran kerjasama proyek dengan donor. Kita bisa bikin pelatihan di luar itu gitu ya. Nah, karena ada kebutuhan pelatihan yang kita nanti bisa jualan pelatihan, misalkan gitu ya tapi dari sisi donor juga ada kegiatan pelatihan. Nggak ada salahnya waktu kegiatan pelatihan di cover oleh donor, ibu bisa bikin modul seba sebaik mungkin modulnya, kemudian dicetak dengan kualitas terbaik barangkali, yang penting kan bisa di cover donor. Cetaklah dalam jumlah, jangan sesuai dengan jumlah kelompok dampingan gitu ya, dengan logika yang masuk misalkan gini bu, kelompok dampingan paling sekitar 200 atau 300 orang misalkan gitu ya. Kalau nyetak 200 atau 300, harganya nggak jauh beda ya dengan harga nyetak seribu misalkan gitu ya. Dengan logika harga yang ekonomis cetaklah seribu. Kan kita bisa argumentasi dengan donornya. Artinya apa? Dari anggaran program ini yang dibiayai donor ini kita bisa punya modul yang cakep yang jumlahnya seribu yang kita bisa distribusi kelompok dampingan. 300, yang 700 kalau donor nanya kan nanti untuk kepentingan keberlanjutan program ini gitu ya. Syukur-syukur donornya nanti melanjutkan MOU berikutnya nggak perlu bikin modul lagi ini sudah ada kan kira-kira gitu nah ini kan juga membuka peluang ibu punya modal modul ah, modal modul ini ya punya modal berupa buku modul yang bisa ibu laku untuk jualan trainer training berbayar misalkan ini kan juga cara lain gitu ya nggak punya modal kita ya yang biaya donor tapi kita kemudian dapat savingan berupa buku modul yang tidak terbagi habis ya Saving tanda kutip itu tidak selalu berupa uang gitu ya, bisa berupa barang tadi cetakan atau mungkin eh, yang lain Ibu bisa maksimalkan biaya internet gitu ya supaya bandwidthnya Mbps-nya besar gitu ya. Mungkin nanti kantor cuman butuh kecil tapi kita bisa dapat biaya internet yang Mbps-nya besar. Mungkin apa ruangan Ibu apa ruangan ada ruangan kantor Ibu yang kosong yang bisa dibuka untuk bisnis gitu ya, bisnis skala kecil gitu ya. Silakan apa apa kayak semacam buka internet berbayar 24 jam sepuasnya gitu ya berbayar cuma berapa ini kan juga memaksimalkan budget donor internet tapi kita dapat fundraising dari uh, apa menjual sisa bandwidthnya mbpsnya internet misalkan gitu atau yang lain mungkin kalau sekarang kan masih butuh fotokopi fotokopi misalkan gitu ya nah kita juga bisa memaksimalkan biaya fotokopi semua biaya fotokopi apa semua biaya fotokopi kita gabungin jadi satu jangan fotokopi keluar misalkan gitu ya ya gimana kalau gitu ya kita nyewa ke vendor nyewa mesin fotokopi yang sistemnya sewa beli sewa beli ini kan statusnya kita selalu nyewa ya akan di charge oleh vendor mesin fotokopi sebesar lembar kertas yang di fotokopi ini kan di cover oleh donor semua nih ya kan biaya itu kan Nah, normal saja butuh fotokopi yang nggak banyak ya memang normal saja tapi kemudian biaya fotokopinya kan kita bayar semuanya ke satu vendor nih satu vendor yang dia bisa fotokopi ke kantor kita nanti begitu proyek apa proyek selesai apa, kontrak sewanya selesai itu kalau sistem sewa beli leasing itu mesinnya akan jadi milik organisasi nah ini kan berarti kita dapat manfaat dari eh, anggaran proyek kerjasama dengan donor dapat manfaat dapat mesin fotokopi begitu proyek selesai karena apa sudah kita bayar dari menyewa mesin fotokopi tersebut selama sekian periode kontrak gitu ya nah, kita dapat barang kira-kira itu kan yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan yang lain-lain yang besar ya tentu saja nanti mungkin lebih detailnya di pelatihan fundraising yang akan dilaksanakan lingkar madani barangkali ya gitu ya Mbak Indah ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke Bu Monika ya sharing-sharingnya. Iya, oke, okay, ya. ya terima kasih. Mungkin sedikit kami dari yang program ini kami selesai dan kami sedang membuat buku tentang keragaman hayati. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa untuk uh, menjadi bahan fundraising. Iya betul nah, itu, bu. maksimal ya, uh -huh. maksimalin aja, cakep ya. Cetak yang cakep ya, Bu. Iya, <g plane> uh, full color ya. Kami sudah ada. Gitu full color itu ada, cover, ada gitu 4, ya, hard cover gitu ya. Ada lembaga lain workshop nitip meja di depan gitu ya. Iya, <g fantaku> yeah, yeah. yeah. Itu yang kecil-kecil saja Bu. Idenya oke ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Kiki. Uh, oke, okay. teman-teman, mungkin sebelum lanjut sesi tanya jawab, aku uh, boleh minta tolong teman-teman untuk nyalain kamera kita foto bersama dulu ya Pak Hadi ya. Aku hitung sampai tiga ya teman-teman ya satu dua tiga teman-teman boleh senyum Oke sekali lagi gaya bebas ya teman-teman ya satu dua tiga Oke terima kasih teman-teman uh, kita lanjut lagi boleh ma ya, ma Saya ada boleh. pertanyaan yang menjengkel tadi belum belum apa belum terjawab dari Mas tadi Oh uh, ya apa ya? Coba iya. saya diulang Mbak, takutnya. Iya. Ini boleh bantu catat ya. Uh, apa namanya? Teknik memisahkan antara fundraising dan keuangan program gitu ya. Nah, bagaimana uh, fundraising itu bisa membiayai, apa biaya apalah untuk kantor, untuk makan kalau boleh uh, kita bisa sampai ke apa uh, program gitu fundraising yang mungkin sudah skala besar ya, mungkin memisahkan model keuangannya seperti apa eh, saya bukan ya. orang keuangan sih ada mas <laughs> makasih mas oke baik terima kasih pertanyaannya ya benar itu menjadi PR juga ya bagaimana kemudian fundraising bisa dibuat laporan tersendiri gitu ya menjadi sehingga memudahkan kita yang bukan orang keuangan mempelajari apakah fundraising kita ini sebenarnya berhasil atau tidak gitu ya. Nah ini kan juga eh, harus bisa eh, dari sisi keuangan bisa terinformasi kepada teman-teman non keuangan. Nah kemarin kayaknya waktu kita membahas arsitektur arsitektur keuangan gitu ya. Waktu kita membedah jenis-jenis penerimaan, kan ada dua jenis penerimaan ini. Penerimaan yang ada di neraba gitu ya. Penerimaan dari sumbangan dan non sumbangan. Fundraising itu akan masuk nanti uang Mas, apa, da, penerimaannya akan dikelompokkan sebagai penerimaan dari non sumbangan gitu ya. Jadi nanti laporan keuangan organisasi yang disajikan oleh bagian keuangan ya bisa dilihat Mas bagian penerimaannya, ada nggak penerimaan yang sifatnya non sumbangan yang namanya penghasilan. Maka dari situlah kita terinformasi bahwa tahun ini organisasi kita ini punya penerimaan dari fundraising RP sekian. Lalu laporan keuangan standar kita kemarin uang kita bedah juga di arsitektur keuangan adalah dari sisi biaya gitu ya, semua biaya yang dikeluarkan oleh organisasi selama kemudian menggunakan uang-uang dari fundraising ya dari unit usaha maka itu masuk kelompok biaya pendanaan kemarin ya, biaya fundraising atau biaya pendanaan. Kalau yang dengan donor kan uang-uang uang apa biaya-biaya yang dikeluarkan dari ini sumber dana donor kan biaya program kemarin tuh ya kan yang dari uang-uangnya dikeluarkan dari uang fundraising itu masuk kelompok biaya pendanaan maka kalau nanti Anda melihat laporan keuangan organisasi sesuai ISAK 335 Anda coba perhatikan item biaya pendanaan habis berapa itu selama setahun sehingga dari dua item tadi penerimaan yang namanya penghasilan itulah untuk mencat uang masuk dari fundraising. Kemudian biayanya, biaya pendanaan itu adalah biaya, biaya yang dibelanjakan dari uang fundraising, gitu ya. Maka Anda tinggal selisihkan saja gitu ya. Apakah penerimaan yang penghasilan tadi fundraising dikurangi biaya pendanaan fundraising tahun itu surplus atau defisit? Kalau surplus artinya memang fundraising yang Anda lakukan itu baik gitu ya, berhasil nambah surplus. Artinya lebih banyak uang masuk daripada biaya keluar Dan sebaliknya tentu saja gitu ya Kalau ternyata penghasilan yang non-sumbangan dia Penerimaan non-sumbangan tadi dikurangi dengan biaya pendanaan Malah minus gitu ya lebih banyak biaya daripada penerimaannya Maka memang fundraising yang Anda lakukan apa, masih belum berhasil gitu ya masih menggerogoti uang uang organisasi. Nah, uang organisasi nggak mungkin menggerogoti uang-uang dari yang proyek kerja kerjasama yang donor. Pasti dari sumber lain yang ada di organisasi. Nah dari sini orang non keuangan bisa mempelajari fundraisingnya apakah berhasil atau tidak dari laporan keuangan. Nah sehingga menjadi pr bersama bagaimana kemudian orang keuangan ini nggak sekedar hanya berpikir proyek-proyek saja tapi juga berpikir konteks organisasi artinya apa nanti kita akan membuat semacam ini. E, kalau ada transaksi -trans -trans keuangan, bahasa orang keuangannya kita kan buat kode-kode gitu ya, kode-kode atas transaksi keuangan, baik kode dari sisi transaksi keuangannya itu sendiri atau dari kode tadi, mana sih yang kelompok fundraising, mana sih yang kelompok e, program gitu kan? Program itu kan, donor kan banyak, nanti ada donor A, donor B, donor C, itu dikodein. Fundraising kan banyak juga tadi, fundraising nyewain alat ya dikodein beda dengan fundraising tadi menjual merchandise gitu misalkan ya dikodein nah semua ini butuh pengkodean sesuai dengan kebutuhan pelaporan yang dibutuhkan oleh teman-teman non keuangan di organisasi ya dengan demikian mudah kita nanti mengetahui dari membaca laporan keuangan apakah usaha fundraisingnya untung atau buntung kalau untung surplus maka tadi Harapannya, Mas, bahwa uang fundraising bisa membantu program-program organisasi yang lain bisa terpenuhi, itu ya. Nah, ini cara membaca laporan keuangan dari sisi fundraising yang langsung dilakukan oleh organisasi. Akan ada fundraising yang skala besar tadi, maka supaya tidak mengganggu idealisme organisasi. Kalau teman-teman sudah punya usaha fundraising yang membesar, alangkah baiknya kalau dilepas menjadi entitas terpisah gitu ya fundraising ini. Nah, kalau dilepas dari apa menjadi entitas terpisah dan kemudian kita sebagai yang memiliki gagasan untuk konsep untuk usaha ini gitu ya, fundraising ini ingin tetap mengelola entitas terpisah tadi, maka pilihan yang tepat sesuai dengan undang-undang di Indonesia itu hanyalah bentuknya PT. Kalau tadi Mas bilang ada koperasi gitu ya atau ada yang lain, saya kira kalau koperasi itu tidak akan terhubung langsung dengan yayasan atau perkumpulan yang menggagas bentuk opera, terbentuknya koperasi ini, gitu ya, karena secara undang-undang koperasi yang bisa mendirikan koperasi adalah orang-orang pribadi. Maka keterwakilan organisasi kita, nih, yayasan kita di koperasi apa dari individu-individu yang ditugaskan oleh organisasi, tapi secara hubungan organisasi tidak ada, oleh karena itu risikonya adalah memang transaksi yang terjadi yang kita keluarkan uang-uangnya ke koperasi itu tidak bisa dianggap sebagai investasi organisasi kepada koperasi yang ada mungkin malah munculnya istilah Anda memberikan piutang kepada orang per orang yang itu mewakili organisasi kita menjadi pendiri koperasi di ya entitas terpisah tadi gitu ya sehingga ya, kita nggak bisa mengontrol penuh atas organisasi ini beda dengan PT. Kalau PT itu kan Pemiliknya boleh orang pribadi, boleh orang pribadi atau badan, boleh jodohnya badan. Berarti yayasan dan perkumpulan bisa menjadi pemilik dari PT. Kalau kita dominan dalam berinvestasi di PT, maka PT itu menjadi under control yayasan kita atau organisasi kita. Tapi kalau ternyata uang kita yang ditanamkan di entitas lain ini nggak dominan ya, berarti kita tidak bisa ngontrol. Tapi kalau PT, maka yayasan bisa langsung kontrol. Sebaiknya nanti koperasi tidak bisa. Apalagi kalau ada juga beberapa NGO yang membuat CV gitu ya. CV itu sama seperti koperasi bahwa dia hanya bisa didirikan oleh orang perseorangan pribadi. Maka tidak ada hubungan langsung antara hiasan kita dengan entitas terpisah tadi. Baik PT, maupun, ah, baik CV maupun koperasi. Jadi kalau entitas kita kemudian social enterprise-nya membesar, fundraising-nya membesar, kan itu mengganggu ini ya yayasan kan ada batasan ya bahwa yayasan boleh berbisnis tapi maksimal dari 25% asetnya yayasan kalau udah membesar kan berarti bisa melampaui asetnya yayasan tuh maka harus dicopot jadi entitas tersendiri karena yayasan tetap harus sifatnya sosial ya itu ada di undang-undang yayasan barangkali itu mas yang bisa saya berikan jawaban mudah-mudahan menjawab kalau belum ada monggo ditanyakan atau disampaikan lagi terima kasih Iya terima kasih mas Adi. Apa menarik sebenarnya apa karena uh, kita kan lagi kembangkan kooperasi ini di lembaga Nirlaba, Nah mm -hmm. memang model pengelolaannya termasuk tadi uh, bagaimana kepemilikan ini mm -hmm. kan kita masih dalam satu organisasi. Artinya mm -hmm. secara tidak langsung memang dikelola organisasi. Nah tapi uh, mungkin apa model tadi itu pengelolaan keuangannya sebenarnya harus harusnya apa? Eh, model terpisah ya Mas Iya kalau udah ini terpisah sebaiknya gitu ya Kalau masih yeah. dikerjakan oleh organisasi Masih orang kantor kita yang ngerjain Kan berarti yeah. entitasnya masih nyatu dengan organisasi Maka Betul. dari si laporan tadi Mas cara membacanya Laporan keuangan kita punya penghasilan yang non-sumbangan Dikurangi dengan biaya-biaya yang memang itu fundraising Sehingga nanti tahu fundraising kita bagus atau tidak Betul ah, Amu tapi menarik, nah kebetulan ada orang keuangan saya sih tadi yang disampaikan oleh Mas tadi bahwa apa orang keuangan tidak harus hanya mengurus program, tapi ngurus juga uh, apa mengurus untuk apa keuangan organisasi. Ia, Ia, betul. Itu, iya betul. Iya memang. Ya makasih gitu. ya, makasih Mas Ali, menarik. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, baik, terima kasih Mas Ahmad. Oke teman-teman, ini waktunya masih banyak ya teman-teman ya. Sila iya, kan? ayo kita diskusi ya. Saya senang sekali kalau kita diskusi. Siapa tahu oh. kita bisa paling tidak membantu alternatif alternatif gitu ya. Betul betul. Aku juga jadi senang sih denger ini. Jadi uh, dapat pengalaman baru nih. <laughs> Oke, teman-teman silakan yang ingin bertanya silakan uh, nyalain mic-nya. Yes. <tuh> Jangan sungkan-sungkan walaupun materinya anggaran. Oh, Ngomong oh, bisnis plan juga enggak masalah gitu ya karena saya kebetulan kok menjadi konsultan mendampingi beberapa NGO yang mencoba mendiversifikasi penerimaan dalam bentuk tadi social enterprise ya. Ada beberapa yang kemudian saya bantu bikin Bisnis plan-nya. Tapi karena salah memilih gitu ya, ada yang setahun hidup Tahun kedua sudah gulung tikar. Ada betul, yang bikin betul, kafe betul, ternyata betul, betul, bikin betul. kafenya di sebelahnya kafe lain gitu ya saya yeah, Iya, <laughs> Jadi gimana ya saya kasih saya kasih masukan. Tidak mungkin saya ngasih masukannya kafenya tutup gitu kan nggak mungkin. Jadi saya kasihlah alternatif -right lain supaya hmm. tidak bersaing sama kafe sebelah <laughs> gitu. Kalau belum ada saya izin memberikan sedikit ide untuk melengkapi jawaban saya ke Mas Ahmad gitu ya sama Bu Monik ya. ya. Nah tadi ya kan fundraising ini kan berarti kalau pilihannya social enterprise berarti pilihannya pertanyaan apakah boleh ya melakukan jatuh usaha gitu ya. Yayasan boleh tapi ada rujukannya bahwa maksimal 20% dari aset yayasan. Kalau perkumpulan bentuk hukumnya tidak ada batasan tapi diperbolehkan sesuai undang-undang e, nomor 17 tahun 2013 yang sudah di perbaharui dengan undang-undang nomor 2 tahun eh, 2017 gitu ya. Ini boleh perkumpulan melakukan usaha. Ringkasannya begini. Boleh tidak ada batasan yayasan boleh. Lalu bagaimana kemudian kita kalau ingin menguasai apa me, me, menempatkan atau mengelola ya mengelola entitas terpisah tadi ya kalau yayasan kan bisa jadi yayasan punya unit usaha atau mungkin entitas lainnya bentuknya PT ya nah, atau tadi kalau kooperasi tidak bisa langsung gitu ya tidak terhubung langsung ya nah kemudian kalau apapun bentuknya ini bisa juga ya namanya kita orang non profit ini kan sebenarnya bisa memilih kegiatan usaha yang sebenarnya dekat dengan kita ya beberapa kegiatan usaha Social enterprise ini yang yang dekat-dekat kita sebenarnya ada ya kalau kita bisa melakukan bisnis berbasis komunitas gitu ya. Ini kan sebenarnya juga termasuk salah satu fundraising yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalkan kita program-program kita ada pemberian masyarakat gitu ya. Kemarin kan saya sudah pernah cerita juga gitu ya. Maka kita coba lihat apakah ada tadi ya peluang membantu kelompok dampingan kita untuk memasarkan produknya. Nah, ini kan berarti kita juga bisa melakukan fundraising melalui komunitas kita gitu ya membantu komunitas komunitas yang senang dibantu kita kita juga dapat uang dari fundraising ya ini juga bisa ya memang melakukan community based social enterprise atau memang memang kita mau berbisnis murni gitu ya ini banyak banyak pilihan gitu ya terus kalau kita mau melakukan Pekan usaha kan tadi saya sampaikan bahwa kita butuh melakukan business plan gitu ya sebentar ini uh, saya coba tunjukkan sedikit juga ya untuk memperkaya jawaban saya melengkapi pertanyaan Mas Ahmad Bu Monik ya bagaimana kita uh, melakukan bisnis plan gitu ya nah jadi kalau teman-teman mau melakukan diversifikasi pendanaan penerimaan ini dalam bentuk bisnis usaha maka kita harus membuat bisnis plan ya lima aspek yang harus kita perhatikan dalam membuat bisnis plan ya pertama adalah kalau namanya bisnis plan berarti kita punya produk yang akan kita jual. Maka kita harus formulasikan produknya apa gitu ya. Sehingga nanti dari formulasi produk kita bisa menghitung kira-kira kita butuh biaya berapa untuk bisa membuat produk ini sampai jadi. Ya ini formulasi produk gitu ya. Kemudian yang kedua target market ya. Siapa pangsa pasar kita ini juga harus jelas. Kemudian nanti kira-kira produk kita ini mau kita jual berapa, kita harus membuat formulasi harga ya. Lalu yang keempat, strategi pemasarannya juga kita harus pertimbangan dan terakhir proyeksi keuangan tetap harus dibuat gitu ya. Ini ini penting ya buat kita ketahui karena kita ini orang sosial tapi kita harus melakukan fundraising dalam rangka mengurangi tergantungan dengan donor. Paling enggak kita tahu gitu ya bahwa nanti prakteknya kita harus apa namanya eh, mempunyai tim tersendiri yang profesional saya kira iya supaya unsur sosial kita ini nggak tergerus dari bisnis kita ya bisnis kita berusaha untung tapi kitanya orangnya sosial nggak tega cari untung ya kan nah jadi kira-kira gitu ya kita harus membuat formula produk kira-kira produk kita apa karakteristiknya apa kalau bisa sama-sama kafe -sama misalkan kita punya karakter kafenya mungkin kafenya karakter apa gitu ya atau kopinya atau gambar itunya, toppingnya itu ada karakternya misalkan. Ini kan juga bagian dari bahwa kita akan ngomong kepada calon konsumen kita, produk kita beda loh dengan yang lain, nah, padahal sama-sama kopi isinya. Tapi kalau kita bisa tampilkan dengan tampilan yang berbeda, unik, itu orang akan jarang nyari gitu ya, apalagi rasanya enak gitu ya. Ini kan orang ngejar. Atau mungkin bukan tampilan kopinya yang kita bikin cakep, mungkin gelasnya yang kita bikin unik gelasnya mungkin meliuk-liuk gitu ya kayak ini atau sedotannya bikin melingkar-lingkar gitu misalkan ini kan juga orang tertarik yang unik-unik ya ini berarti formulasi produk harus beneran mateng ya tidak boleh setengah-setengah ya apalagi baru ah ini kayaknya ini tapi belum mateng nah ini ini contoh nih kopi nih ini ada orang jual kopi LSM ini mengemas kopi tapi kemasan kopinya ada keterangan gitu ya bahwa dengan membeli kopi ini anda tidak hanya sedang menikmati kopi dengan kualitas terbaik, tapi juga mendukung perjuangan ekonomi dari para perempuan pegunungan di tengah pegunungan tengah Papua misalkan. Ini kan juga itu cara menyampaikan bahwa produk kita ini unik loh gitu. Nah, ini kan perlu menjadi perhatian. Lalu karakteristik produk tadi gitu ya, tulisan isinya atau keunikannya ya. Nah, lalu yang kedua tadi ya, formulasi target pasarnya. Kira-kira siapa yang diharapkan jadi membeli produk ini? Ada di mana mereka ya kan itu penting ya. Kemudian apa karakteristik dari pembeli ini? Kan bisa jadi karakteristik yang beda-beda. Mungkin saja kita bisa melihat karakteristik beli kita dari tempat nongkrongnya gitu ya atau dari tempat mereka suka ngumpul makan. Kemudian nanti kita pelajari ini orang-orang suka nongkrong di sana atau suka makan di sana kira-kira pendapatannya -kira berapa? Kalau warungnya di yang kita survei di kampus biasanya mahasiswa Berarti pendapatannya masih kecil gitu ya Tapi kalau yang nongkrong di tempat The have lah mungkin pendapat mereka besar Kita mau ke sana atau ke kampus Kan kita jualannya Nah ini kan kita harus mempromosikan Siapa calon konsumen kita gitu ya Atau mungkin kita bisa yang lain Artinya uh, dari situ kita mempelajari konsumen kita Yang akan kita sasar nanti baru Strategi marketingnya kita juga bisa masuk Kalau yang kita sasar anak muda Main di IG kalau seseorang orang tua jangan main di IG mungkin orang tua nggak suka main IG mungkin ya kan cari cara yang lain. Kemudian formulasi harga, nah ini harga itu bisa macam-macam modelnya. Yang paling sederhana adalah cost plus pricing harga pokoknya berapa tambah kita nyari laba. Tapi untuk produk-produk tertentu yang masih trend itu ya masih trending itu biasanya nggak pakai cost plus pricing tapi benchmark pricing. Bisa jadi harganya mungkin kecil banget ya. Kopi itu mungkin harganya murah. Tapi karena kita main di lokasi yang the have itu kalangan orang berdua harga kopi satu gelas menjadi lima puluh ribu misalkan apa bedanya kopinya Starbucks sama kopinya warung sebelah sama-sama kopi hitam gitu ya. di Starbucks paling murah lima puluh ribu di kampung warung sebelah kopi pengajian itu cuman lima ribu atau malah tiga ribu artinya sebenarnya harga pokoknya rendah tapi karena kita menyasar lokasi pangsa pasar kita yang bagus kita bisa ngasih harga lima puluh ribu maka ini benchmark pricing namanya gitu ya. Menentukan harga bukan dari harga pokoknya tambah untung, tapi berdasarkan oh ini kalangannya ini mahal berarti kita harga mahal. Ya kan? Mungkin kita bisa bikin tas Louis Louis apa itu? yang terkenal itu ya. Nah, kemudian ada strategi marketingnya ya. Ini positioning penting. Positioning itu kita gini, kalau kita mau jualan kopi, pesaing kita penjual kopi semua kita kenali kira-kira mereka ini apa sih kelebihannya, kekurangannya. Saya mau masuk dari sisi kekurangan mereka, saya tutup. Tapi kelebihan mereka, supaya saya juga punya kelebihan, saya bedain sedikit. Nah, itu positioning. Kemudian branding ya. Kemudian cara promosi kepada konsumen. Baru terakhir nanti kita bikin proyeksi keuangan juga sama-sama ya. Kayak anggaran lembaga tadi ya, proyeksi keuangan juga. Ini ya Mas Ahmad dan Ma Bu Monik untuk melengkapi pemahaman fundraising, gitu ya, karena teman-teman yang lain belum banyak bertanya. Demikian, Mbak Indah. Makasih, Mas. Masak Abis. ya, baik. Uh... Mudah-mudahan bantu Mas Ahmad ya. Iya, <laughs> ya, ya ma Menarik sekali, Mas. Membantu ya? ya. Oke, uh, ada tanggapan dari kasri Wahyuni ini, uh, dari Komiyu. Oh iya, juga mengalami penyusunan anggaran dari donor yang dibatasi atau minim. Durasi kegiatan 6 bulan bahkan tidak tercover operasionalnya, bahkan gaji pun juga. Iya, ya memang gitu ya. Kita harus mengenali ini ya, Mbak Sri Wahyuni. Ya, kita harus mengenali donornya. Uh, apa namanya? Sebisa mungkin kita bisa mendapatkan donor-donor yang bisa cover ya, indirect cost kita. Sebisa mungkin, walaupun jangka pendek, paling enggak dia bisa mengcover cover indirect cost kita itu bagus. Atau mungkin nggak mengcover cover indirect cost tapi dia mengalokasikan sekian persen untuk institutional support misalkan atau manajemen fee bahasanya gitu ya atau core grant atau apapun namanya tapi intinya mereka ngasih sekian persen untuk organisasi kita tanpa ngasih bukti-bukti lah untuk pokoknya menjadi milik organisasi itu juga bagus tapi kalau emang terpaksa yang dapat donor yang model begitu dan kita perlu apa boleh buat ya tapi memang gini tadi strategi yang kita coba sebar beberapa taruhlah nanti proyeknya enam bulan gitu ya enam bulan kan paling enggak bagaimana proyek yang enam bulan ini tetap donornya bisa membiayai operasional kita yang tidak semuanya apa apa yang kita pilih yang bisa kita cantolkan ya kita coba cantolkan dalam rangka gini kita punya uang dari situ yang uang ini kemudian kita bisa pakai untuk mencoba ini ya apa e, membiayai kegiatan yang lain yang tidak di cover donor gitu ya kan tadi contoh stationery paling gampang tapi kan mungkin anda punya yang lain gitu ya SDM memang sangat minimalis donor ya apalagi ada donor yang cuma mengcover dua biasanya gitu ya itu juga e, satuan biayanya kecil ya emang e, terkait dengan manpower ini SDM ini memang sudah saatnya NGO itu nggak cuma ngecas basic salary gitu ya saya kira banyak donor yang sudah mulai juga apa namanya membolehkan kita ngecas sesuai dengan crosselerinya, gitu ya? Nah, kalau bisa ngecas dengan crosseler ini malah memudahkan kita mengatur SDM, sehingga kalaupun eh, apa namanya yang dicover orang yang sedikit, sebenarnya dari strategi menggunakan crosseleri itu, sebenarnya kita bisa melakukan saving dari personal cost melalui inilah teknisnya. Saya kira semua orang paham lah ya Saving personal cost kan banyak Banyak dilakukan oleh para NGO nih Tekniknya saya paham Tapi kendalanya kan Kalau kita mengecas ke donor basic salary Bukan dari gross salary Ini kan memang akhirnya kita kesulitan sendiri Tidak bisa untuk cari lebihan Membiayai uh, saving untuk yang lain-lain gitu Seperti itu barangkali ya Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Sri Wahyuni Atau kalau memang belum silahkan disampaikan Uh, Bu Monica nanya apa beda gross uh, dan basic salary-nya Oke okay, ya terima kasih gross salary sama basic salary ya. Memang ini menjadi hal baru juga dari kalangan ngo ya. Kalau gross salary itu istilahnya gini kan kalau kita mengontrak meng hire sdm di kantor gitu ya. Kadang-kadang di kontrak kita kan bunyi anda kan nanti terima gaji sekian gitu ya. Uh, ada tambahan tunjangan sekian tunjangan A tunjangan B gitu ya sekian gitu ya ditambah dengan jangan lupa ada kewajiban-kewajiban dari negara seperti kewajiban menambah BPJS gitu ya atau yang lain-lain gitu ya itu ditambahkan komponen itu maka keseluruhan itu kalau dijumlahkan gaji dengan tunjangan-tunjangan itulah yang kita cat sebagai gross salary yang sering kan Enjo kan sesuai basic salary atau bahkan nah sesuai dengan ini ya donor saja kan gitu ya dengan anggaran yang dicantumkan donor. Nah, kenapa uh, sekarang donor membolehkan gross salary? Karena kita beberapa kali pernah ikut diskusinya forum donor itu gini. Donor sekarang ini cenderungnya dia nggak mau SDM yang di apa namanya yang mengerjakan proyek-proyek ini dibuat kontrak sendiri hanya khusus untuk proyek itu ya karena nanti e, mereka me berasumsi bahwa orang ini bisa aja kan megang proyek yang lain di organisasi kalau kontraknya dibikin per masing-masing donor untuk orang ini bisa jadi nanti satu orang ini bisa megang lima banyak donor yang udah berpikir begitu ya jadi donor-donor mulai melihat gini kalau ada kerjasama dengan donor kemudian mereka menanyakan timnya siapa. Biasanya mereka minta orang ini orang organisasi atau memang orang yang khusus di hire oleh proyek. Kalau orang organisasi, biasanya mereka donor minta kontraknya orang ini dengan organisasi. Gitu ya. Nah, ini kalau donor yang model begini, biasanya mereka membolehkan gitu ya, mengizinkan pakai gross salary karena biasanya dikontrak mungkin saja sesuai SOP, dia selain menerima gaji ada yang menerima lain-lain, Misalnya kayak Uh, misalkan kayak uh, kader kelapangan tuh apa ya namanya ya, itu kan biasanya selain dapat gaji, dia akan juga dapat tunjangan transport untuk kelapangan, mungkin dia dapat tunjangan makan untuk lapangan. Nah ini kalau dijumlahkan jadi gross salary. Nah itu itu kira-kira begitu ya bedanya gross salary sama basic salary. Nah, sebaiknya kita ngecas banyak. Masalahnya gini akan muncul gini, misalkan gross salarynya taruh tadi basic salary 5 juta gitu ya kemudian ada tambahan gross salary macam-macam jadi 10 juta kan berarti yang kita cas ke donor waktu bikin anggaran ya proposal proposalnya proposal biayanya unit costnya orang ini jangan 5 juta tapi 10 juta gitu ya bahwa kemudian ternyata donornya udah ngasih rambu-rambu budgetnya untuk orang ini misalkan cuma 7 juta loh gitu ya Nah, gimana caranya? Enggak apa-apa, kita ajukan tetap dengan gross salary 10 juta, tapi kemudian alokasi waktunya supaya klub ketemu angka 7 juta, ya berarti 70% waktunya untuk mengerjakan proyek ini. Artinya apa? Secara kelembagaan, kita bisa menempatkan orang ini megang untuk dua proyek. Satu proyek 70% didanai oleh donor A, 30%-nya akan di -cas ke donor B kalau nanti ada donor yang lain. Nah, kira-kira Gitu ya untuk bisa menjawab pertanyaan Bu Monica. Silahkan, mudah-mudahan terjawab. Oke, okay, audionya belum okay, bisa. Oke, sip. Terima kasih. Mudah-mudahan okay. bisa menjawab Terima pertanyaan. Terima kasih, Bu Kiki. Oke, okay. okay, kalau gitu mungkin <laughs> sebelum closing. Sebelum closing dari aku, silakan closing statement dulu dari Mas Hadi. Untuk sesi tiga ini. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Indah. Barangkali terkait sesi tiga ini, closing statement dari saya adalah Ya, bagaimana kemudian orang keuangan di organisasi ini tadi ya, saya pesan itu bahwa berpikirlah secara organisasi supaya dalam hal perencanaan ini benar-benar mampu membuat perencanaan yang memenuhi kebutuhan organisasi. PR besarnya nanti adalah kemudian bagaimana total anggaran yang sudah bisa dirancang ini bisa dipikirkan sumber pendanaannya. Intinya berpikirlah secara konteks organisasi dan berpikir secara jangka panjang sehingga kita mampu nanti mempersiapkan diri untuk sekian tahun ke depan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Mbak Indah. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Mas Hadi. Semoga uh, materi Mas Hadi hari ini sesi 3 ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Uh, besok itu sesi terakhir, ya, teman-teman. Ya, sama Mas Hadi, ya, <tasi> sesi terakhir tentang strategi keuangan di laba. Maksudnya, siapa tahu kan nanti ada lagi, gitu. <tasi> Oke, okay, teman-teman, uh, terima kasih banyak uh, atas keikutsertaan uh, hari ini. Semoga teman-teman uh, sehat selalu. Uh, untuk uh, jadwal selanjutnya itu uh, besok ya teman-teman ya tanggal 28 Juni 2024 di jam yang sama 13.30 WIB sampai 15.30 ya teman-teman ya. Untuk materi uh, akan kita kirimkan melalui via newsletter atau web lingkarmadani.id. sih semuanya. Iya, di kelas berikutnya. Jatuhku berdebu cepat.